Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Adik Airbrush. Di video kali ini saya akan membagikan video proses pengecatan warna bunglon putih pada media bodi samping Honda Supra X. Cat bunglonnya warna violet red yang harganya cukup murah meriah. Langsung saja kita ke tahap prosesnya. Langkah awal, saya amplas dahulu medianya menggunakan amplas nomor 800. Setelah bersih dan kering, saya beri dasar epoksi grey terlebih dahulu. Saya semprotkan epoksi 2 lapis dengan jeda antara 5-10 menit dari lapis pertama. Setelah epoksi kering, lanjut ke warna putih. Saya semprotkan warna putih sekitar 3 lapis, dengan jeda antara 5-10 menit tiap lapisnya. Lanjut, saya siapkan cat bunglon putihnya. Cat bunglon ini berwarna violet red gold dengan kode A23. Kemasan 100 ml ini cukup untuk ngecat full body halus motor matic kecil. Link pembelian catnya ada di deskripsi video. Saya campurkan catnya dengan thinner PU. Perbandingannya sekitar 1:3, 1 cat 3 thinner. Saya semprotkan sekitar 2-3 lapis dengan jeda antara 5-10 menit tiap lapisnya. Setelah cat kering, lanjut ke tahap finishing. Saya semprotkan clear sekitar 3 lapis, dengan jeda antara 10-15 menit tiap lapisnya.
dan ini hasil akhir setelah kering sehari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.